Boy. Aku. Opa, Aka. Upin, Ipin. Amboi, amboi. Buah kelapa. Ini siapa? Jadi kawan-kawan tak suka Upin dan Ipin ada rambut? Aduh. Ya. Nah, terima kasih bagi kita orang pinjam. Tata tu. Jarak betul dengan budak-budak tu. Selama ni aku pakai. Ish, tak boleh jadi ni. Bertuah punya budak. Kemas ni. Kawan-kawan. Inilah baru Upin dan Ipin. Kawan kita semua. Upin Ipin botak segak bergaya. Upin Ipin botak ada manisnya. Jadi sambung. Upin Ipin botak bukan sebarang botak. Upin Ipin botak memang luar biasa. Macam tak masuk je. Budak-budak ni penat aku beli dibuat macam tu je. Menyerang dari sebelah kanan nampaknya sekarang ini. Kita sekarang sedang berada di hujung perlawanan. Cuma menyerang berhabis-habisan. Kita hanya menunggu masa untuk menyerang Wisa. Wisa penambah nampaknya. Masih lagi menyelamatkan. Masih lagi menyelamatkan. Bola lagi menyelamatkan. Satu hadaran. Dua, tiga burung terbang. Kita menang. Tak sabarnya nak tengok perlawanan akhir. Iya ni, kayaknya seru. Malaysia lawan Indonesia. Yalah. Kalau dapat tengok kat stadium, mesti seronok. Betul. Mimpilah. Nak dapat tiket pun susah. Mesti ramai orang. Nanti Daddy bawa aku tengok. Bawa kita orang sekali. Kita orang kan kawan baik kau. Takkan nak tinggal kot. Kita kan kawan. Betul. Yelah. Nanti aku belikan. Dah tu.
Bising. Pergi. Balik-balik. Atuk nak tiket? Atuk tak kisah. Kalau tak ada, tengok je kat TV. Dah, pergi balik. Habis bersepak. Terima kasih, Atuk. Balik dulu. Ihsan, dah ada tiket ke belum? Belum. Dedi aku sibuk. Tak sempat nak beli lagi. Wah, enggak sabar mau nonton. Ihsan, ingat lah. Tujuh tiket. Yalah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Mesti akak simpan dalam ni. Betul? Tak ada juga. Marilah kita tanya akak. Akak ni buat terkejut je. Betul? Nasib baik kita orang tak... Tak apa. Akak lagi terkejut tengok bilik korang. Kenapa sepah-sepah ni? Kita orang tengah cari baju bola. Untuk apa? Nak pakai lah. Akak, kita orang nak pergi stadium. Tengok perlawanan akhir bola sepak. Hah? Yang Malaysia lawan Indonesia tu ke? Haa. Nak ikut. Dah ada tiket ke? Belum lagi. Tapi Ihsan belikan nanti. Dia belanja semua kawan baik dia. Hah? Ya ke? Suruh dia belikan untuk akak juga. Mana boleh? Akak pergilah sendiri dengan kawan baik akak. Entah. Koranglah kawan baik akak. Tak. Kita orang adik-adik akak. Oh, tak apa. Carilah sendiri baju bola tu. Upin, Ipin, mari sini. Ada apa tu? Sama-sama. Atuk pergi ke? Mestilah. Kalau tak, siapa yang nak bawa korang? Tanya je. Atuk, tiket ni 4 je? Haa. 2 untuk korang, 2 lagi ajaklah kawan-kawan. Atuk dah ada. Mana cukup? Kawan-kawan kita ramai. Ajak kawan baik je lah. Kawan baik? Bim, jangan.
jangan bagi tahu sesiapa yang kita ada tiket. Kita tunggu Ihsan punya tiket dulu. Harap-harap ada. Jadi, kita semua boleh pergi tengok dekat stadium. Stadium? 15, 15! Sudah ada tiket ke? Mana ada? Aloh. Tunggu dia. Tak sabar. Jadi ni tak sabar. Dada. Jom main. Jom. Kau tak apa-apa? Aduh, kepala aku pusing. Maaf, Fizi. Aku tak sengaja. Kau baringlah. Nanti pingsan. Tak apa, tak apa. Kawan-kawan! Kawan-kawan! Daddy aku kena pergi kerja luar bandar. Jadi, tak sempat nak beli tiket. Minta maaf banyak-banyak. Aku balik dulu. Terima kasih. Atuk. Nak ni? Mana kau dapat? Dalam bakul tu. Ambillah. Yang korang buat tu? Minyak tumbuh rambut mujarab? Mana dapat ni? Atuk bagi. Boleh cuba kan? Boleh. Tapi tidur nanti, minyak jangan kena bantal. Tahu. Sebab tu kita orang dah siapkan ni. Habislah sekopah bau minyak. Dah, tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Tak bangun lagi? Upin, Ipin, bangun. Nak pergi sekolah ni. Pagi dah. Dah ada rambut. Macam mana?
Kita orang pakai ubat tumbuh rambut ni. Opa, kita orang pakai cepat sekali siap je. Nanti lambat ke sekolah. Betul ke ni? Betul. Baik, ada rambut. Selamat pagi, kawan-kawan. Dua, tiga, ikan laga. Siapa itu? Upin Ipin ke? Nama saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Jom duduk, Upin. Jom. Saya tak percaya. Tiba-tiba ada rambut. Iya, aneh. Tapi mereka kelihatan ganteng ya. Ya, lo. Sega dan ada gaya. Iya, betul. Ipin, Ipin. Macam mana tiba-tiba je korang ada rambut? Lebat pula tu. Adalah. Jangan cemburu. Bilik. Rambut palsu tu. Rambut betul lah. Sudah tu. Jangan tarik rambut dia. Siapa dia ni? Rambut. Saya Isis dan saya Upin. Wah, dah ada rambut. Sukalah sangat. Apa reaksi kawan-kawan? Dia orang terkejut. Tak percaya. Tapi ada yang kata segak bergaya. Betul. Cikgu Melati sampai pingsan. Lah, kesian dia. Tapi memang opa pun terkejut, nyaris pingsan. Opa, petang nanti nak pergi rumah atuk. Nak terkejutkan dia. Pergilah. Tapi jangan lebih-lebih. Atuk tu dah tua. Nanti terkejut, lain pula yang jadi. Lebih kau ni. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Apa hal pakai sekop? Ipin kau sedih. Satu, dua. Ram. Kenapa ni? Aduh, alamak. Ada rambut.
sampai termimpi-mimpi. Kesian. Dahlah, pergi mandi. Boleh sarapan. Bila... Rambut? Cakaplah. Cakaplah. Takut. Alah, kau ni. Apa takut-takut? Cakap! Apa yang jadikan kita orang rambut palsu? Sampailah. Saat malam datang, peri tidur malah begitu. Kayak zombie bencong. Kamu gila. Mereka udah dekat. Kita naik motor ini aja. Mau kemana kita? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar gak punya otak. Han. Ini Jojo sama Mr. Beams. Bukain, Han. Kita bukan zombie. Kak Jojo, masuk-masuk cepet-cepet. Banyak zombie. Kamu sendirian? Orang tuaku lagi di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Pak, mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Zombinya pada ngumpul. Wah, si bencong sniper juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya. Kuncinya? Ada di sini. Tapi aku takut jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. Satu, dua, tiga. Oke, ayo jalan. Jadi dimati. Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran gak punya otak ternyata.